peringatan yang ke-115 dan peringatan ini lebih semarak daripada yang sudah-sudah. Karena kebetulan juga pas COVID sudah berlalu dan dengan diperingatinya kebetulan ini kita melihat kembali nilai-nilai perjuangan yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Sehingga kita bisa lebih menghormati leluhur perjalanan dari leluhur kita dan kita juga lebih mengutamakan kemerdekaan kita daripada yang lainnya. Ini adalah peringatan yang ke-115 dan peringatan ini lebih semarak daripada yang sudah-sudah. Karena kebetulan juga pas COVID sudah berlalu dan dengan diperingatinya kebetulan ini kita melihat kembali nilai-nilai perjuangan yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Sehingga kita bisa lebih menghormati leluhur perjalanan dari leluhur kita dan kita juga lebih mengutamakan kemerdekaan kita daripada yang lainnya. Ini adalah peringatan yang ke-115 dan peringatan ini lebih semarak daripada yang sudah-sudah. Karena kebetulan juga pas COVID sudah berlalu dan dengan diperingatinya kebetulan ini kita melihat kembali nilai-nilai perjuangan yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Sehingga kita bisa lebih menghormati leluhur perjalanan dari leluhur kita dan kita juga lebih mengutamakan kemerdekaan kita daripada yang lainnya. Ini adalah peringatan yang ke-115 dan peringatan ini lebih semarak daripada yang sudah-sudah. Karena kebetulan juga pas COVID sudah berlalu dan dengan diperingatinya kebetulan ini kita melihat kembali nilai-nilai perjuangan yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Sehingga kita bisa lebih menghormati leluhur perjalanan dari leluhur kita dan kita juga lebih mengutamakan kemerdekaan kita daripada yang lainnya.